Maharatu 100 pegawai negeri sipil, kadut kepala dinas, Kaasuk Bupati Bandung Dadang M. Nasir, dites urin poi Salasa isu-isu. Eta tes urin dilakonan ku petugas BNN Provinsi Jawa Barat di Gedung Setda Kabupaten Bandung. Eta hal teh dilakonan pikeun nyinglar sumebarna narkotika di lingkungan pamarentahan Kabupaten Bandung. Poe Salasa isuk-isuk mang belas-belas petugas di Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Jawa Barat ngadeg-deg ka kantor pamarentah Kabupaten Bandung pikeun ngelakonan tes urin ka pejabat utama katut mang ratus-ratus aparatur sipil negara di lingkungan pamarentahan Kabupaten Bandung. Saban aparatur sipil timimiti sekretaris daerah, kepala dinas tepi kacamat, ngarisian data tur tapi ligenti masrahkeun sampel urina. Lianti aparatur sipil eta tes urin ge dilakonan ku Bupati Bandung Dadang M. Nasir. Kepala Bidang Pencegahan BNN Jawa Barat Wuryanto Sugiringe Brehkin, hasil tes urin moal bisa sehari tadi cindekeun lantaran jumlah sampel anu kudu diuji di laboratorium Kawilang Rea. Eta tes teh dilakonan pikeun nyinglar sumebarna narkoba di sabudeureun lingkungan pamarentahan Kabupaten Bandung. Untuk anggotanya, ini belum ada sejauh berat, ini baru-baru satu satunya. Tapi yang lain, sisinya cuma dilakukan untuk semua pejabatnya saja. Di sana yang satu SN belum ada, ini baru satu satunya. Sekarang komplit dengan pejabatnya juga. Dengan pejabatnya OPD, Pak Eselon 2, termasuk Pak Bupati juga, Pak Camat dan lainnya, Eselon 2 maupun 3. Semuanya dilaksanakan tes urin. Mudah-mudahan ini sebagai pembuka untuk semua OPD Jawa Barat, Kabupaten Kota, mengadakan surat suruh mandiri karena kebetulan juga tujuannya supaya kita mengetahui sejauh mana sih sejauh mana masing-masing orang terlibat atau penyalahgunaan. Hasil tes urin yang dilakonan ku BNN Jawa Barat di lingkungan pamarentahan Kabupaten Bandung bisa dipaluruh jero tilu poe. Lianti kita eta tes urin teh mangrupa parentah langsung timen pan RB sangka narkoba moal tepi ka sumebar di lingkungan aparatur sipil negara. Rezitia Prasaja, Bandung TV.